Siapa sangka, siput yang memiliki cangkang yang indah dan warna yang bervariasi ini ternyata memiliki racun yang sangat berbisa bagi manusia. Sebagian besar hewan ini hidup di terumbu karang yang dangkal, terkubur di bawah sedimen pasir. Kebiasaan hewan ini menggunakan racunnya yang mematikan untuk melumpuhkan mangsanya. Tapi hal itu bukan berarti manusia bisa aman dari senjata hewan ini. Di antara sekian banyak jenis siput kerucut, jenis Conus geographus merupakan jenis siput yang paling mematikan. Gigi siput ini mirip anak panah atau tombak yang bisa menjulur jauh ke depan untuk menyuntikkan racun yang sangat berbahaya bagi manusia. Racun hewan ini akan merusak sistem saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan, kegagalan pernafasan, dan kematian. Siput kerucut menyerang manusia di saat terinjak atau di saat manusia mengambilnya dari air. Tombak beracun yang dimiliki hewan ini sangat keras karena dirancang untuk menancap pada kulit ikan yang keras. Sehingga tidak heran bila tombak beracun hewan ini bisa menembus sarung tangan. Siput kerucut menyerang mangsanya dengan cara menjulurkan mulutnya yang panjang seperti belalai. Di dalam belalainya terdapat gigi yang mirip tombak atau anak panah yang berfungsi untuk menyuntik racun. Serangan hewan ini bisa membuat mangsanya bingung dan lumpuh seketika. Maka disarankan kepada Anda yang ingin mengambil cangkang siput yang indah ini, berhati-hatilah. Karena sampai dengan saat ini, belum ada penawar khusus untuk racun hewan yang satu ini.